أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا، يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، واتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Sesungguhnya segala orang yang bertakwa pada Allah akan diletak dalam taman-taman atau perkemahan syurga, wa na'im, dan penuh dengan keseronokan. Fa'akihi nabi ma'atahum rabbuhum,
mereka bersyukur ya berserana melalui nikmat ya Ta'ala beri tawaqahum rabbum adab al-jahim. Selain daripada mereka bersyukur ya dalam syurga, Allah juga kawal mereka, jaga mereka daripada azab neraka jahannam. Kulu wa syurubu hani'an bima kuntum ta'amalun. Saya makan dan saya minum dengan penuh selesa. Bima kuntum ta'amalun, hasil daripada usaha yang kamu buat di dunia dulu. Muttaqin ala surin masrufatin. Mereka duduk dalam keadaan menyenggeng, keadaan bersandar di atas katil-katil yang bantal-bantalnya disusun rapi. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Sambil mereka bersuara makan, mereka juga dikahwinkan dengan anak bidadara, bidadari. Hurin 'ain. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Mana-mana orang mukmin dan anak cucu mereka juga turut mereka dengan penuh iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan bertemu juga dalam syurga dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidak mengurang sikit pun daripada amal ibu bapa mereka. Kullu mri'in bima kasabarahi, setiap manusia adalah tegadai ataupun terletak tanggungjawab di atas usaha yang mereka lakukan di muka dunia. Wa amadadnahum bifakihatin wa lahmin mashahu, dan kami kirim terus menerus pada mereka dengan bermacam-macam buahan dan bermacam-macam daging mengikut apa yang mereka selera. Yatanaza'una fiha kafsan, mereka berubuk-ubuk menggunakan gelas arak yang tidak ada perkara lara, perkara tak guna, wala taksim, dan tidak menimbulkan barang dosa. Para hadirin sekalian, sambung daripada surah At-Tur, setelah Allah Ta'ala beritahu pada kita masa depan dunia, dan sebagaimana kita semua tahu, tak ada manusia yang boleh beritahu pada kita masa depan dunia ni, walaupun manusia ni tabiat dia nak tahu sangat benda masa depan. Macam kita lelah ni bangun pagi celik mata, kita pergi kedai beli suara khabar. Bangun pagi celik mata, kita buka radio, kita buka TV, takat telefon kawan. Tujuan nak tahu sahaja, nak tahu benda hak kita tak tahu lagi. Sama ada hak kemarin kenapa berlaku, kita boleh dengar melalui radio, kita boleh tahu melalui suara khabar, ataupun benda hak akan datang. Hak petang ni, hak malam ni, hak pagi esok, hak setahun lagi, puluh tahun lagi. Semua manusia mempunyai tabiat jibillah dia, setiap fitrah nak tahu, nak tahu, nak tahu masa depan. Hak negara ke, hak politik ke, hak tanah air ke, hak hujan, banjir ke, berapa, semua manusia nak tahu, nak tahu benda akan datang. Dalam banyak-banyak benda akan datang ialah kiamat. Kiamat tentu ada masa akan datang. Dan tak ada orang boleh buat tekaan, tak ada orang boleh guna elektronik, tak ada orang boleh tahu masa akan datang kecuali oleh satu sumber saja, iaitu Quran. Quran sajalah yang memberitahu pada kita dengan tepat bagaimana masa depan dunia dan bagaimana masa depan manusia termasuk kita semua. Allah Ta'ala beritahu pada kita sepenuhnya, padan-padan dengan fikiran kita mulai dengan kiamat. Syurga kau, neraka kau, azab kubur kau. Minggu lepas kita baca nyataan Allah bahawa dunia ini sebelum daripada kiamat akan dilakukan muqaddimah dia, prosedur dia dulu, iaitu bukit bokal akan menjadi hancur, langit bumi akan berterbangan di lebur untuk dijadikan satu padang dataran untuk peribu manusia yang telah mati sejak daripada Adam sampai ke kiamat. Yauma tamurru as-sama'u marran wa tasiru al-jibalu sayra. Itu yang kita baca melepas. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya dalam Quran, afasihrum hadha am antum la tubsiru. Allah Ta'ala bil manusia berdepan dengan kiamat, nampak sungguh syurga, nampak sungguh kiamat, maka Allah Ta'ala tanya kita, tanya secara tocor kita panggil. Kalau kamu duk kata Muhammad sebut ni bohong lah, sihir lah, apa ni pelawak lah, ni neraka ni apa ni, hak sihir, hak sihir ke hak pelawak, neraka hak depanmu ni
Supo-supo kau sebagaimana kau kata bahawa Muhammad ni bahu, ni neraka. Depan ni neraka. Mu akan ditolak sekali lagi masuk neraka. Mu nak kata sahih lagi kau. Mu nak kata bahu lagi kau Muhammad. Kau terpaksa terima. Jadi kalau kamu terpaksa terima akhirat dulu, terpaksa terima, lebih baiklah terima secara sukarela. Daripada duk, daripada kamu terpaksa terima di akhirat dulu. Nak balik kampung tak boleh, nak lari tak boleh, nak rasuah Tuhan tak boleh. Terpaksa kamu terima bahawa ni lah kau sungguh. Kalau Nabi Muhammad wayak itu, aku dah kata bukan dia tu, kupas sungguh. Jadi hei manusia, daripada kamu terpaksa terima di akhirat dulu, baik kamu lah terima dengan sukarela. Tuan-tuan baca soal khabar dengan Radio 3 hari bahawa pemimpin tanah air ni mulai mengaku bahawa sistem keuangan Islam bagus. Sistem keuangan Islam, apa nama dia, sistem perbankan Islam ke, sistem Islam ke. Oh, kita dah buat di Kelantan ni haram riba lah, arahan lah. Loh ni mengaku, mengaku ni mengaku secara iman ke, secara terpaksa. Itu masalah. Mengaku tu mengaku lah kau. Tapi mengaku secara sukarela kau, secara iman billah wal yawmil akhir kau, atau mengaku secara terpaksa. Budak dadah bila kita bagi air boleh tu boleh, dia tak percaya. Dia tak percaya. Legah bukan boleh. Mengaku cik mengaku. Mengaku ni secara sukarela kau, secara terpaksa. Kalau mu mengaku sukarela, tak payah boleh takak, mungkin serah diri tak apa. Boleh-boleh undi, boleh pergi dengan mak bapak. Tapi bila mu mengaku depan polis kerana kamu kena tangkap dan dalam poketmu ada dadah, mu paksa dah kena bawa mahkamah, paksa dah kena gantung, patut kau kena gantung, gantung mati. Jadi oleh yang demikian, semua taruh mu depan dengan polis, baik mengaku lalu benda ni salah, serah diri mahkamah, bawa lawyer, bawa di kaku. Dan begitu kita manusia. Lama dah kita sebut bahawa bom ini waktu hal kita sendiri pun Tuhan, buat apa-apa tak boleh nak tolak Islam ambil dasar kapitalis, dosok tolak Islam ambil dasar sosialis, tak kena. Kalau berasa nak buat sendiri, buat bumi sendiri, buat bumi sendiri, buat langit sendiri, dia dengar, tak apa lah. Mengaku jadi Tuhan, tak ada perihal marah, muka bumi buat sendiri. Tapi kalau mu tak boleh buat bumi sendiri, nak buat udara pun tak boleh sendiri, nak buat air titik pun tak boleh, tak sampai kecil besar, soyok mulut Tuhan akan. Ini benda yang Tuhan duk tubi. Dalam ayat kita akan baca sikit lagi ni, lebih kurang 14 soalan. Soalan sikit lagi kita baca. Am khalaqu, am khuliqu, am indahum, am lahum sulam, am tas'aluhum, am indahum al-ghaibu, am yuridu al-kaidah, am ni mana? Adakah? Orang bila soal kita, mau tak mau kita kena jawab. Supaya juga kita soal, kita kena jawab. Allah Ta'ala ambil peluang manusia ni ada akal fikir, ini soal. Sikit lagi kita akan baca soalan-soalan Tuhan. Jadi belum daripada Allah Ta'ala soal kita daripada masyarakat, baik kita walaulah kita berlatih, kita kena soal. Kalau kita panggil usrah, lalu ni timbul cerita usrah, cerita seminar, cerita wacana, macam-macam. Ini semua ni usaha-usaha nak latih diri untuk boleh jawab, nak jawab lagu mana bila soalan Tuhan. Kita ambil dalam usrah kita ni, kita ambil ayat ni, tak apa. Am khuliqu, adakah orang ini jadi sendiri ke, kau ada orang buat langit bumi jadi sendiri ke, ada aku buat ataupun mu ni apa mu kata uduhkan Nabi Muhammad ni kerana tuk nenek apa ni pemimpin mengajar kau, mu kata sendiri. Jadi ambil ayat ni daripada surah At-Tur. Dalam surah At-Tur ni ambil dari ayat 32 sampai akhir ni, soalan ni Allah Ta'ala royak dah dalam Quran. Ibaratnya bila cikgu nak soal kita, satu daripada cara latihan soalnya, dia beri kertas mengandungi soalan. Orang panggil ni apa? Tuition. Kita anak kita ajar bagi pak tuition. Cikgu tuition dia ajar, dia beri pada kita soalan. Soalan tidak hak soalan semati, hak soalan sematinya repeksa tu. Tapi belum pada mari repeksa ni awal, cuba jawab ni. InsyaAllah. Kalau budak tu cerdik, ibu bapa bekerja sama, maka tak ada soalan kau akan mari hari soal semenang kau luar daripada soalan-soalan yang dilatih oleh cikgu-cikgu tuition. Begitu juga Quran ni dibawa soalan hak Tuhan. Soalan Tuhan kata aku nak soal hak hak ni soal ni akhirat kelak. Jadi bila nak soal hak ni enggak, kita lah kena berlatih lah. Kalau Tuhan soal lagu ni, jawab lagu ni. Ini benda yang orang panggil soalan tubi dalam Quran. Cikgu panggil soalan tubi, itu lama dah Quran dia buat tubi. Ini 14 soalan depan kita.
Nah, jadi belum daripada tu, hari ini sama hari ini kita baca ada sikit ayat itu, iaitu orang muttaqin. Sekali dia sebut orang mukmin, kali dia sebut orang muttaqin, kali dia sebut orang soleh, sekali dia sebut orang wali Tuhan. Ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nama ni buat orang tulung belaka, iaitu orang yang taat pada aku. Daripada daripada kalbu kita, Tuhan itu sama aku timbul kita ni takwa pada Allah. Innal muttaqina, sesungguhnya segala orang yang bertakwa pada Allah. Sebutan takwa so tu dia mengandungi dua perkara, positif negatif, iaitu buat kalau Tuhan suruh kalau kita panggil positif, tinggal kalau Tuhan lagi kalau kita panggil negatif. Tiap-tiap orang atas dunia ni kalau tidak depan dengan Tuhan pun, dia depan dengan makpok, depan dengan cikgu, depan dengan kerajaan. Mak anak kita nak suruh jadi anak tu juru, kita ajar dia supaya positif negatif. Dia buat kalau kita suruh, dia tinggal. Kalau sayang kita kepada anak kita, kan ikut suruh budak ni kan, suruh belajar, suruh baca, suruh tidur petang, suruh berapa, dia buat-buat belakang. Ibu bapa mana tak sayang kan anak? Dan sebanyak mana hok makpok lari dia tak buat belakang, dalam tembok-tembok main bola apa ni, batas rumah berapa ni, barang-barang yang kita lari dia tinggal. Maka ibu bapa mana tak sayang pada anak? Tuhan gitu juga, cikgu gitu juga. Cikgu dia pati yang ramai budak dia, pelajar dia, hok dia suruh dia buat belakang, kalau dia tinggal lari yang belakang. Budak ni biasa ke akhir tahun tak akan dapatlah hadiah tu, hadiah ni bermacam-macam jenis hadiah, pelajar istimewa lah, pelajar itu, pelajar ini. Siapa kau kerajaan kita juga, kerajaan sebanyak mana rakyat, kerajaan mana rakyat kalau dia suruh rakyat buat, bayar buat belakang, bayar hasil tanah lah, ambil lesen lah, road tax lah berapa. Mbah kerajaan mana tak sayang kepada rakyat lagu ni. Begitu sebaliknya Allah Ta'ala gitu juga. Allah Ta'ala buat pada manusia ni mengikut fitrah. Kalau dia suruh, kita tinggal. Kalau dia suruh, kita buat. Kalau dia tinggal. Kalau lagu tu diberi nama muttaqin. Kalau kira bintang kan, lah ni mana? Bintang muttaqin. Bagi raja-raja beri bintang kaya dia, Tuhan pun beri bintang juga. Namanya al-muttaqin. Dia tak ada bintang A, B, C, D, F, G. Tak ada lah. Baik al-muttaqin, as-salihin, awliya Allah. Ni bintang-bintang yang Tuhan semak dalam kalbu kita supaya kita masing-masing berebut, berusaha supaya kita menjadi muttaqin. Muttaqin fi jannati wa na'im, dalam taman-taman dan nikmat. Taman sebut taman rumah kita, kok taman di sekolah kita, lah bandar kita, Allah Allah. Tapi sebut kata taman ni tak ada orang yang tidak berasa selera. Tebuklah berkampung, kau orang bandar, kau orang mengaji, kau sebut kata taman rumah dia ada taman, negeri kedai kau orang bandar kau ada taman. Lo ni berebut nak buat bandar dan taman, taman adalah bandar. Karena taman tu harap panggil jannat. Orang kita kata panggil syurga. Jadi sebut kata syurga, sebut kata taman ni tak ada orang yang tidak berasa selera. Ha, Tuhan kata akhirat kelak aku tak ada taman. Taman akhirat kelak bunga-bunga raya kau, bunga-bunga mawar kau berapa, itu akhirat kelak. Oh, lebih comel pada ada taman ada lah ni. Tapi Tuhan nak wayak hak sebenar akhirat kelak, mana orang nak reti. Dia wayak sekadar kita boleh faham syurga apa ni, ya, taman nikmat. Kemudian fakini ma atahu rabbuh, duduk orang ni sono kerana Allah Ta'ala beri sekandar hati kita lah ni. Belah mana kaya pun ada benda Allah Ta'ala kita nak buat, belah macam mana kaya sekalipun, macam mana nelan sekalipun, ada benda-benda sakup nak buat tak boleh. Kita tengok persediaan mereka, persediaan mereka lah ni kak, kak dulu tu kak, apa yang bos kak berapa tu, berapa tak ada dia. Kuasa ada pada dia, duit ada pada dia, senjata ada pada dia, askar ada pada dia, sains ada pada dia. Tapi apa jadi? Hati Allah dah menelan apa yang kalun. Arti ada benda orang manusia yang menelan nak buat tak boleh. Sakut, sakut siapa dia? Nak kata gua, katalah apa, tapi sakut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri sakut pada jok daripada Fir'aun, siapa kau Namrud, siapa kau Abu Jahal, siapa kau bos. Sakut, sakut, sakut. Kalau sakut ni lah pada orang mukmin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tidak sakut, dia tidak lepas kata wali orang tu dia. Kadang-kadang orang lawan dia, dia beri peluang juga sementara, sementara tobat kau, sementara dia pun hidayah kau. Kadang-kadang mampu dengan begitu kan, tak dapat hidayah apa ada. Jadi kita lah ni kena duduk situ. Belah mana kayu aku pun kayu Tuhan, belah mana nilai aku nilai Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala tu akbar, Allahu akbar, Allah yang mohon nilai, yang mohon besar, mohon utama, maka kita kenalah mikir dua kali, tiga kali, jangan tunjuk nilai dengan Tuhan, nilai Tuhan lagi. Kemudian ujung tu
kita baca ayat ni kemarin. Hari ini ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amali min syai. Satu daripada kesukaan hidup kita ni, lain pada kita ni seronok, lain pada kita ni segar, perut kenyang, piti banyak, kita nak tengok anak cucu kita lagu tu juga. Ini fitrah manusia. Kita kaya misalnya, kita pandai, tapi tengok anak tak lulus puasa, tengok anak makan tak boleh, ada sakit, maka kita jadi letih, jadi using. Kaya harta banyak tapi using. Kenapa? Anak sakit, anak tak boleh, anak nyempah dorang. Jadi benda-benda lagu ni menyebabkan orang terganggu kehidupan. Tuhan kata akhirat kelak ada. Akhirat kelak musuh anak mu seronok juga. Syaratnya biiman. Syaratnya anak mu tu iman pada aku. Kalau anak mu beriman pada aku juga, walaupun tak seberapa, tapi tak apa. Aku letak anak mu sekali dengan mu di akhirat tu. Ini kelebihan iman. Kelebihan iman. Iman ni bagai tak nampak tengok. Kerana ruh kita ni tak nampak tengok. Dan tubuh kita ni ada ruh. Tak nampak tengok. Maka bagai tak nampak, dia peragam sama-sama bagai tak nampak. Ruh tak nampak tengok. Adik kakak ambo hidup. Adik kakak hidup. Dia ambo pula akhir balik reti dosa pahala. Tuan-tuan semua pun reti dosa pahala. Reti tak reti ni lah terletak di atas ruh. Orang yang berorang gila, ruh dia tak ada, maka dia tak reti dosa pahala. Dia berjalan kotse, dia kata dia macam-macam kata orang gila orang yang sebelah. Orang lagu ni akhirat kelak, dunia Allah ni Tuhan tak ambil salah. Sekiranya gila dia tu gila asal, jangan gila buat dadah minum galah, gila mati nak pakai galah, dia rasa lah. Mulai-mulai aku beri akal fikir, minum arak gila, dia rasa. Jadi hak gila, hak gila buat gini ni, hak ni ni dia punya dosa, dia punya pasal. Tapi hak gila tu tubik-tubik gila dah, tak ada sebagainya apa gila, satu penyakit kita panggil, itu masalah lain. Bila orang gila ni kita cukup akal, dia tak cukup akal, tak ada sebab Allah Ta'ala buat nyanyi kau, buat gapa pun tak boleh. Jadi kita hak tidak gila ni seribu syukur pada Allah Ta'ala, mujulah aku tak gila. Kalau aku gila, ha gila kan gila lah maknanya. Segala orang pecik belakang, nak perkira pun tak boleh, nak menatu jauh sekali, nak saing pun tak boleh, nak jual beli dengan dia pun tak boleh. Kalau orang gila ambil kedai kita, nak lagu mana? Buat dia tunjuk piti, piti ambil mana budak ni? Jadi masalah timbul belakang, mujulah Alhamdulillah dalam banyak-banyak nikmat Tuhan beri kita ni tidak gila. Tapi orang tak terasa, tak terasa, tak gila tu nikmat. Allahu Akbar. Baik, kata dia orang mukmin. Dan anak cucu dia, zuriat, kita panggil zuriat, anak cucu dia juga beriman sebagaimana pok dia tu, dia orang mukmin. Alhaqna bihim zuriyatahum, aku pertemukan mereka dengan zuriat mereka. Walaupun dia mati 1,000 tahun dah, tok kita ni orang mukmin mati 1,000 tahun dah, 10,000 tahun dah, lo ni cicit ciak dia ni mukmin juga, aku pertemukan. Boleh jadi kita mati 1,000 tahun, patut ada cucu kita 1,000 tahun kamu dia beriman apa sebenarnya. Allah Ta'ala akan pertemukan cucu kita yang baru mari ni, yang baru beranak ke dunia ni dengan kita, yang mati, yang mati dulu pada 1,000 tahun. Sukanya hati, boleh ada kata tu ayah, ambon cucu tu ayah lah. Tengok-tengok dia beriman pada kita, diraih dalam syurga, mereka sambut dia, mereka layan dia pun semua sekali. Ini satu kebahagiaan hidup tak buka dunia. Tak ada orang tak tahu. Sebab tu lah ni, kalau ada orang itu, orang yang dulu kuasa, buat jamuan, panggil orang seperti kampung. Jamuan kenapa? Anak saya dulu periksa, anak saya boleh kerja, anak saya dapat bitel, anak saya menegak begitu. Dia sukanya tuk ni, sukak ni, suka tuk, sukak, suka belakang, kerana cucu dia, cicit dia berjaya lagi. Itu atas dunia. Akhirat pula Tuhan kata, banyak mana cucumu yang mati, yang hidup sepah pada 1,000 tahun, 20,000 tahun memati, memati 20,000 tahun dah. Pas cucumu, cicitmu, ciakmu, aku pun hidup jadi mukmin, aku bertemu balik. Ini keserok di antara seronok yang boleh jadi kita tak fikir, tapi Allah tak senang raya, tak apa aku boleh bertemu ke cucu. Jadi perhatian semua sebab tu dalam banyak, bila kita buka Quran, kita berjumpa doa, hak Tuhan buat. Tidak hak kita reka, tidak hak Nabi Muhammad raya, hak Tuhan ajar pada kita. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli walidayya, ya Tuhan ampun dosa aku, dosa ibu bapa aku, berilah rahmat pada mereka kerana mereka didik aku waktu kecil. Ibu bapa
ibu bapa juga gua juga tok lah, tok nenek cium berapa lagi kan? Datuk nenek pak nenek belum pada nenek tu berapa lagi kita putih sekat tok nenek ya. Kalau cucu anak cucu cicit cium ciak bapa ada ciak tu dia ada apalah bahasa kita Melayu bahasa mana bahasa kita dia tak cukup sepenuh bahasa padan-padan depan mata. Jadi walau bagaimanapun di antara nikmat ya Tuhan cara nak uji kita ialah anak cucu baik. Kenapa? Kerana kita tarbiyah. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Hei Tuhan ampun dosa aku, dosa mak pak aku dan berilah kepada mereka rahmat. Rahmat ni perkataan umum. Rahmat mana kesian belah. Kau nampak tok mak aku, cik aku ni tak cukup gapo? Tolong sepih tu. Tolong. Itu makna rahmat. Rahmat mana kesian belah. Terlalu banyak kita nak pada kesian belah Allah. Kita sakit, rahmat dia segar. Kita miskin, rahmat dia kaya. Kita serabut perut, rahmat dia tenang. Kita berapa lagi? Anak kita bela, rahmat dia ialah betul perangan cucu kita. Ini rahmat-rahmat Tuhan ni kita minta berapa kepada mokpok kita. Bapa kita. Kama rabbayani saghira. Aili annahuma rabbayani saghira. Kerana mokpok aku didik aku. Hak mana sebutnya kalau kena kita lah. Kalau kita kena kita nak doa ke mokpok. Tak fikir tak jadi. Tak fikir yang kerana Tuhan rahmat apa ni. Apa dosa mokpok aku kerana mokpok akulah. Beli basikal aku. Mokpok akulah bawa balik sate mari-mari. Mokpok akulah bawa aku pergi Kuala Lumpur. Mokpok akulah beli buku pelajaran. Habis tinggi benda yang kita mikir duk mutah tak sekat tu je. Sekat-sekat benda. Tapi tarbiah didikan budi adik kita tak fikir. Sedangkan hok ni hok pakai kerja. Beri makan beri minum. Hok kafe beri makan minum juga anak dia. Kita beli basikal. Hok kafe beri juga basikal anak dia. Berjadi beli kapal terbang kan anak dia. Kita beli basikal ya. Jadi sekadar beri makan minum kanak dia kau biasa. Buat kapi yang mungkin bukan menatai lautan dia pun. Beri makan tak mudah kanak dia. Kita tengok lah gambar dalam TV dokumentari ke apa semua. Lain terbang jauh-jauh. Sambar burung udara. Buat balik beri makan kanak dia. Beri makan. Pada makan dia jijuk. Burung yang dia sambar tu dijuk kaki dia. Dia heret. Bucu dia. Pas wak kanak. Lain hak sahum. Nyambar dia pun. Nganak dia dia makan. Orang berapa lah. Rima. Tak boleh jumpa benda kutip sambar tapi rima sambar lembu ke apa heret pergi makan kanan dia masalah pergi makan pergi minum tak bersahur mana kok ia bersahurnya ialah tarbiah didikan dan tarbiah kita makna rabbah yur rabbiah maknanya apa kita panggil tarbiah ataupun kita panggil didik supaya apa didik bakar tapi didik hala ke mana didik nak suruh lulu peksa didik juga pada peksa nak syurga kau dengan aku habis tak no didik supaya dia ni jadi hamba Allah tu bahawa sebenar anak aku ni ya Allah memberi pada aku anak laki kau puan kau cacat kau tercacat kau aku syukur aku nak didik dia ni nak didik supaya jadi hamba mu tidak jadi hamba syaitan tidak menjadi hamba manusia tidak menjadi hamba nafsu tu tujuh hal tujuh didik dia nak kaya tapi kaya sebagai hamba Allah tidak hamba syaitan. Dia nak pandai nak bijak punya kait pandai gila aku nak nak anak aku nak tengok anak aku ni pandai anak aku ni bijak anak aku ni cerdik anak aku ni tapi ujung jatuhnya jadi hamba jadi hamba syaitan. Itu kena ingat anak kita habis piti kati teksi lah cendung galo lah cari ikan ke laut anak peru anak tujuan kadang-kadang kita berhenti sekat nak duduk esok boleh kerja tak boleh kerja tak berdunia terik itu sedar tak kena itu fikir seorangan juga fikir yang betulnya ialah biar anak kita ni cerdik kaya nelak untuk jadi betul-betul jadi pemimpin sebab tu ujung doa dalam ayat lain tu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa ja'alna lil muttaqina imama dalam banyak-banyak doa yang Tuhan ajar sendiri dalam Quran ialah rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama ya Allah jadilah anak aku zuri aku ni pemimpin jadi pemimpin ni dok Allah Ta'ala suruh kita bangun biar anak kita jadi pemimpin tapi bukan pemimpin sebagai orang ada pala popok pemimpin juga orang popok ni dia ada wazir dia ada kabinet dia ada bank dia ada berapa tapi pemimpin golongan popok tak sah lah
aku nak jadi anak aku ni pemimpin di ilmu taqin. Dalam ramai-ramai taqwa Tuhan ni, anak aku jadi pemimpin. Bukan senang. Nak boleh jadi taqwa tu masalah dosa. Lepas tu dah banyak-banyak orang taqwa tu, anak aku jadi pemimpin. Nah, bagi golongan orang taqwa. Hak ni hala tuju, Islam. Haa, tu dia. Jadi anak lagu ni lah. Al-haqna bihim durriyatahum. Akhirat lu aku pertemukan mereka, anak cucu mereka, walaupun beranak beribu tahun lepas dia mati pun dia akan jumpa dengan anak dia. Kadang-kadang ambolah jumpa jalan di Kuala Lumpur, jumpa orang. Dia kata tu ambol ni ngaji dengan tu di mahal gitu. Lego tiba -tiba. Tahu-tahu dia ni tokek besar, tahu-tahu dia ni penulis, tahu dia ni orang bijak lah. Jadi mereka tu tak kenal. Ambo tahun 40 tahun tu, tahun berapa itu? Tahun 60-an, tahun 60-an, 50 tahun itu. Ambo ngaji itu, ustaz, mahak, juga apa. Kita pasal lego, situ pergi, jumpa, di situ jumpa anak murid. So, pergi anak murid lego, jalan tak dapat bombing, bersyukur kita. Nah, ni tu baru jumpa anak murid, tak jumpa dengan cucu sendiri. Jujur-jujur. Allah sukanya. Jadi benar-benar lagu ni ni satu nikmat Allah Taala. Belah mana nak suruh anak cucu kita ni jadi bertemu balik dengan syurga dalam syurga akhirat kelak, syaratnya beriman ni. Dengan beriman sepamu sebut sat nilah. Lah ni pemimpin tanah air ngaku dah. Sistem ekonomi Islam ni selamat. Mari global, mari krisis, mari itu ini pun selamat. Kerana dalam Islam ni dia haram dua perkara. Yang kedua-dua haram ni ada berlaku dalam Eropah. Pertama haram riba. Yang keduanya haram gharar. Dalam Islam gharar ni kita panggil spekulasi. Ni riba haram. Tapi dalam Eropah kan riba lah. Butang 100 kena bayar 120. Tak bayar tambah lagi 10 ya, tambah 30. Tak bayar lagi naik 40 ya. Jadi akhir sekali anak harga tali lebih mahal pada harga lembu kita panggil. Ini berlaku di Eropah. Akhir sekali yang gudung habis jatuh habis. Naik tadi pita tak ada. Dan yang sebut semalam kemarin itu ada forum di balai Islam kita buat nikah tunai. Nikah tunai bukan pergi nikah tunai. Dalam banyak-banyak nikah ni demo tak mah kahwin 5,000, 10,000. Ambo rajin jadi akad nikah. Berapa mah kahwin? 8,000. Allah, pita mana macam ni? Ambo buat anak ambo sendiri 1,000. Nak minta anak demo pun kan buat ke 1,000. Demo nak minta anak kawan pun 1,000. Nah tu dia duduk. Anak tok guru menteri besar 1,000. Anak demo nak berapa ribu lagi. Tapi rupanya ada orang tak bayar. Akak nikah 10,000 bayar ada. Bayar kredit, kita panggil nikah kredit. Akhir sekali bini tok tua dia minta ngatu-ngatu. Itih kat mah kahwin. Akhirnya gudung. Alah waktu menikah kat gong gendang naik sambut menatu. Hari cerah kat tendang tak bertangguh tu. Ni penyakit kredit lah. Penyakit kredit. Eropa kredit cara dia. Kalau kita menikah kredit cara kita. Aku tak berkat. Nabi sebut aku aktsaruhum barakan barakatan qalluhunna mahran. Kahwin yang paling berkat ialah kahwin yang makawin sikit. Iltamis wala khatam min hadith. Nabi kata kahwinlah walaupun guna cincin besi. Tak ada fitih sangat kita pa besi ambil kawat gunting buat kawat. Tak apa. Lah. Apa? Tapi maruah kita lah maruah. Tapi maruah ni hasil daripada kita membudaya satu benda tak baik. Kalau kita budayakan barang yang hok panggil hok syarak dengan syarak, tak apa itu. Allah. Jadi kesimpulannya pemimpin tanah air dah mulai mengaku bahawa sistem ekonomi Islam baik. Amat duk mikir sikit lagi kali pokok ni sikit lagi akan ngaku pula ni. Ngaku iaitu akidah Islam ni baik. Dia kena naik situ sikit lagi. Sikit lagi hidup dasar Islam baik. Ekonomi cara Islam, budaya cara Islam, apa nama ni gapo kita panggil, sosial cara Islam. Dia keterima sikit lagi dulu. Bila bawa buku tak lagi dah, ai kena mati. Wa sadaqal mursalun. Bak tu dah akhirat kelak. Tu yang royak cerita apa nama ni ingkan illa sahihat wa sadaqal mursalun gapo dia ayat sakta man ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun akhirat kelak bila manusia ni dihidup semula sekaligus
Maka semua mayat-mayat tubik lebih aku berpopah-popah berkata lebih tubik lebih. Bila tubik berlaku, cacara membahasa nama merupakan siapa dia ni, geruk kita, kita tidur begitu lama. Siapa dia geruk kita, dia tempat tidur kita. Siapa dia perhidup kita. Semuanya senyap berlaku. Nak kata gua nak kau, bau kau. Ingat balik hadza ma wa'ada ar-rahmani lahu ibnu tok guru royak kita. Hok tok guru ustaz tok tok ayah tok gapo royak kita ni pas paling mati duk balik rupa yang semati wa sadaqal mursalin kena mati hok ros royak. Allah Taala royak berlaku benda akan berlaku di pada masyarakat Quran. Hok kita tak pakat tak sepakat tak kita. Kita pasal nelai tak sepakat. Kalau pasal tak nelai apakah? Jadi manusia akan mati. Doktor mati, Tok Bagih mati dan mati apa mati, hidup balik. Bila hidup balik, teringat balik atas dunia hari tu, oh, apa yang ada orang ada wayak hari tu. Orang ada ceramah, orang ada baca khutbah jemaah, orang ada kursus gapo, duk seminar gapo, ngerti. Bahawa manusia ni hidup balik, lah ni kita hidup balik. Lepas pada hidup balik, tidak boleh tengok neraka, ha? Minta Tuhan, perhatian balik semula ke dunia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salih. Ni ayat dalam surah Sajdah orang baca pagi tadi. Subuh tadi tu tu imam hok-hok jenis. Ingat ke akhirat dia baca surah Sajdah. Semalam subuh kat pertama dan dalam tu disebut walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usih. Hey Muhammad, kalau mu boleh tengok lo ni selalu. Video ke gambar keset ke, kalau mu boleh tengok orang-orang jahat tu akhirat kelo tunduk moyok habis. Bila-bila moyok di akhirat kelak tu, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami tengok sendiri hari ini syurga neraka. Wa sami'na, kami dengar sendiri hari ini hok merau dan neraka kami dengar, hok suka hilal syurga kami dengar. Farja'na nak maksud tulun hatta balik semula ke dunia, nak balik semula ke Kelantan, nak balik semula ke Terbaru, nak semalik bola aku itu ini nak marsalha. Aku berjanji kalau mungkin semula ke dunia, aku berjanji nak buat amal soleh, ekonomi cara soleh, budaya cara soleh, akidah cara soleh, ibadat cara soleh. Inna mungkin hari ni baru kami yakin, tengok ke mata baru yakin, dengan mikir fikiranmu rupa kepala isi bagai tidak isi akal lah pilih. Oh, budak-budak Melayu panggil tuk-tuk geng kepala butuh isi bagai gini. Dia memang kecil-kecil hari tu kat balas padang bila Allah kat dia lari, bila lari dia kata tuk-tuk geng kepala butuh isi bagai. Pak jenis ni, jenis tak dengar Quran, tak dengar kata Quran ni pasal isi bagai, bukan isi otot. Wa ma alatnahu min amali min syai. Kami akan bawa anak cucu bersama dengan dia dalam syurga walaupun selama mana dia tinggal, dia mati pun, dan kami tidak kurang sikit pun amalan. Mana aku bawa mari anak cucumu dia duduk sekali dengan mu, kata kamu kutih ambil potong ambil pahala mu berikan cucumu, tak. Aku letak anak cucumu sekali dengan mu dan pahala mu tak jejak. Itu rahmat aku, kurnia anugerah aku masuk anak cucumu sekali dalam syurga sekali dengan mu. Walaupun mu mati, tak ada tengok lagi anak cucumu. Kullum ri'in bima kasaba rahim. Kullum ri'in bima kasaba rahim. Kullum ri'in rahinun bima kasaba. Setiap orang tergada dengan usaha dia. Allah Ta'ala guna kalimah rahim. Rahim makna barang gadai. Bila kita pergi gada barang kemurah, ke bank, ke berapa, kita nak ambil balik barang kemah kita tak boleh. Lagi kita tebus, tak tebus. Nak ambil barang demo ni kena tebus. Ha, Tuhan kata bila membuat perkara atas dunia ni mu tergadah. Sebarang benda kamu buat tadi, amo duk mengajar ini, adik kakak duk dengar. Ini gadaian, barang gadaian. Akhirat lu. Artinya para hadis semua nak syurga pun ada gadaian dia. Membuat apa dalam syurga? Mana kalau kita pergi akhirat pula, Allah Tuhan tanya mana ikhwan masuk syurga? Gapo gadaian? Gapo cagar masuk syurga? Ini masalah. Gapo gadaian? Kalau gadaian musmaya arti aset gadaian. Membayar hutang orang arti membuat aset gadaian. Gapo lagi? Apa saja gerak gerimu di akhirat kelak terletak atas gadaian, barang gadaian akan buat tadi. Musmayan gadaian, mutak semayan gadaian. Kamu bayar hutang orang gadaian, mutak bayar hutang bagai. Bila tak bayar hutang, masuk syurga tak ada bagai gadaian. Bila tak ada gadaian kan? Sok ngaku. Ini kaedah Tuhan bab kullum ri'im bima kasab rahis. Sebarang orang
rahim tergadai dengan segala usaha dia. Usaha manusia tiga. Akal ipoi orang niat. Tutup kata. Tutup kata tubuh badan, harta benda. Tiga kali. Kita niat. Niat nak semayang, boleh pahala. Niat nak bayar hutang, boleh pahala. Kalau bayar tak bayar ke dia, itu masalah ke dia. Tapi niat nak bayar hutang, nak pergi tengok orang sakit, nak pergi masjid awal pagi ni, nak tengok mok sakit, atak telefon, nak tengok, nak dengar khabar ayah, duduk jauh, belah mana. Benda-benda molek, walaupun kita buat melalui niat, ataupun kita melalui tubuh badan kita. Guna kaki, pergi tempat baik. Hari ini berderu, pakat mari dengan Quran. Guna kaki, guna mata, guna telinga. Ini semua ni kerja. Jadi, tiganya hari itu. Dua, pertama, kalbu kita. Yang keduanya, tubuh badan kita. Guna lidah, guna mata, telinga untuk benda baik. Yang ketiganya hari itu benda kita. Duit, apa, seluk poket, waktu ambil duit, beri kau meski. Ataupun balik rumah, buat musim, buat diri, buat diri, mok kita. Ataupun gapa lagi, ya. Dia mau nak pergi masjid main naik kereta kawal lah. Naik kereta ni arti kita belanja minyak lebih lah. Semua ni beli. Gadaian kita. Atas dasar, dia kawan jemput dia mau naik kereta ni bukan nak suruh dia mau huni kawal tak. Nak suruh. Apa ni kawal. Biar ada gadaian kawal di akhirat. Kalau kau tanya, mau naik ke mana? Amat. Nak syurga tu akhirat. Ada letak bagian gadaian ke apa? Gadaian punya buat tubik. Amba waktu bib piti ataupun waktu bib ilmu ataupun waktu bib pengalaman ataupun nasihat pada orang itu lillahi taala. Maka semua ni ya betul bila mu ada barang gadaian maka bolehlah kamu syurga. Sebab kita pergi ke bank gini gak bib apa kita waktu bib nak ambil kakamah kita waktu bib piti. Selagi tu waktu bib piti barang tak boleh ambil. Tergadai, barangmu tergadai tanpa ditebus. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai. Surga neraka dia terletak di atas usaha yang dia buat. Kamu dia buat amdanahum di apa kata wala tahun itu sambungan daripada keseronokan kehidupan syurga. Ada buah-buah, ada daging. Enggak buah daging ni orang miskin tak boleh beli. Orang miskin hanya beli nasi budu ke krimnya. Tapi siapa kau pikat nak beli buah nah kedah tak boleh kau tak ada piti. Sekarang aku bikin nak beli daging nah. Tak boleh buat. Akhirat waktu yang kata lain pada makan minum ada lagi makanan tambahan untuk protein kau, untuk kesihatan, untuk amdadnahum. Kami kirim terus menerus dengan buah-buahan. Nasi tu sakira lah, roti sakira lah, buah yang jadi tafakuh, jadi seronok dia pun aku beri. Walahmi, dia daging. Daging kita panggil protein, apa ni, kalsium, apa semua sekali aku bantu terus menerus. Mimah syahur ikut selirong. Nak pakai buah diri ada, nak pakai juri ada, nak pakai okta ada, ada belakang ikut selirong. Mimah syahur. Kemudian waktu alim wilma lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan pelayan orang ni akan diberi pelayan. Dia pelayan ni comel punya comel sebagaimana lu'lu' maknun. Lu'lu' mata lu'lu' kita sebut kita lu'lu' ni mata yang kita dapat daripada gewen dari laut. Ya, pak kita di Sabah banyak. Pak Sabah banyak teluk apa ni, teluk Arab, Bay of Bengal banyak. Wa qabala wa aduma la ba'ni salu. Dalam banyak-banyak keseruan akan ada syurga ni boleh buah. Kita sem boleh buah kat lembu kuru, apa kuruh lembu padan tak apa saya boleh buah. Tu yang kata buah boleh akhirat dulu. Dah aku tahu dah mempunyai buah dalam syurga akhirat boleh buah. Buat lagu mana? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu alaina wa qana adabasan. Dalam banyak-banyak buah lain, kok seorang tu kata Allah kita ni inna kita demo baik kawan baik. Waktu kita duduk di dunia itu musyfiqin, gerung sokong Tuhan. Orang buah ni orang cukup gapo panggil. Wal pahajak. Berah ada dah. Kalau buah tak cukup nak buah lagu mana? Buah ada dah, laut ada dah, bayar biaya api tak tonggok, bayar biaya tak tonggok, oleh asuran kereta ada, barulah boleh buah seronok. Kalau kejap-kejap telefon minta, dia meminta asuran, kejap-kejap telefon minta berganti, nak buah tak jadi. Jadi orang buah ni orang seronok, orang masuk lapan ada boleh buah. Akhirat pula tu yang kata, mu boleh buah kerana mu seronok. Tajuk buah lainnya di antara lain ialah
inna kunna qablu fi alina masyukin. Kita ni weh belah-belah seronok atas dunia gitu pun gedebah semua ingat Tuhan ni tajuk mujur lah weh. Kita duduk dah syurgol don. Kenapa? Kerana kita demo baik kawan baik selalu bersungguh menunjukkan dengan dosa pahala sungguh menunjukkan syurgol laku gedebah semua kawan boleh kawan boleh pergi banyak gedebah takut-takut termasuk duit haram gedebah takut-takut lewat bayar zakat selewat tergedebah takut-takut tak derma pakai miskin demo lagu oh demo kawan lagu tu juga weh. Jadi buah-buah ni Tuhan sebut tajuk buahnya ialah kita doktor ni aku tu musfiqin gerung semua belah-belah seronok pun ada buah gerung ke Tuhan belah-belah seronok pun ada buah gedebah takut-takut Tuhan tak terima amalnya mujulah kita masuk syurga hari ni tanda Tuhannya terima amalan kita baik kita berniaga Tuhan terima cara berniaga baik kita berzikir tengah malam Tuhan terima cara berzikir baik kita makah parti politik Tuhan terima cara parti politik sembarang gerogi kita nak pakah gapo nak menego lagu mana nak bening anak siapa nak buat menatu anak siapa kita duduk dalam keadaan gedebah sama bimbang takut menatu baru boleh ni tak kena kerana Tuhan bimbang takut tua pun takut kena kerana Tuhan takut buah takut ni ada berlaku dalam tubuh orang perangai takut ni tak payah diajar ada orang panggil fitrah manusia dia takut saya hak perangai takut ni Tuhan perguna sepenuh untuk takut ke dia nak takut ke Rima, nak takut ke Edi, nak takut takut pergi lah tapi jangan lupa takut pada Allah jangan pergunakan takut ni takut tu takak je takut kuno gotu je bahkan takut dalam banyak-banyak takut pada Allah kerana Allah ni kuasa penuh dia nak boleh syurga tak boleh kata apa ke dia nak boleh neraka tak boleh kata apa ke dia buah takut ni dah menyebabkan kita demo kawan boleh masuk syurga lagi ni orang lagi esok akan baca ke rasuah kita takut tentu dah tak takut ke Tuhan bapa gege bapa rasuah bapa yang benci ke rasuah tentu dah kan bagai haram mana boleh kalau bagai halal gege ke dia rasuah ni dah bagai halal tapi dia mesti pergi bagai ni tak nanti ke Tuhan royak bagai ni haram demo pergi bagai ni bagai haram demo hari tu rasuah kawan halal ni naik kepala demo pun kita perlu anak rimah setengah kati sehari bila daging setengah kati bila 4-5 bulan tambah sekati lagi tambah sekati lama-lama tambah berkati lama-lama ni tak cukup tak nak beli daging tak boleh makan daging kita lah pun tu keadaan dia begitu tika boleh perlu anak rimah kecil tak apa setengah kati besar sikit tambah cukup sekati patut 2 kati lama-lama tak ada piti kan enggak lah kita tak cukup lah panas sangat buat rasuah lama-lama dia rasuah kawan bagi saya sabdi buat pegapu tak seuni lah buat tu ni kawan lah kawan pergi berani lama-lama dulu ni naik tapal dia Allah mikir sejika Nabi Muhammad aja mikir ni boleh baru sejika pakai akhirat tapi kita mikir sejika situ juga bodoh kita cerdik bodoh Tuhan Allah alaina wa qana azab as-samum hasil daripada tetakut Tuhan ni lah Allah Ta'ala kurnia pada kami wa qana azab as-samum dan Allah kurnia Tuhannya menyebabkan kita terlepas daripada azab neraka samu nak bukan lagu mana kalau kita panggil racun Arab panggil summun racun ni summun neraka ni gini beracun udara beracun panah beracun asap beracun kalau sebut kata racun kita kertilah racun serangga racun gapoi, racun serangga, racun nyamuk gapoi. Barang ni kalau sebut kata racun, orang tutup hidung. Dan kalau racun dia ni orang tak bacuh dalam berdi dia. Ada bekas uku dibuat. Bimbang takut kalau dia mau bacuh racun padi, racun gapoi ni buat dalam berdi, boleh jadi dia mau tak beringat cuah berdi tegak, pakai gigi. Pahan nak mari, buah air berdi, mandi. Atau dah, meletup habis kat tubuh. Cik, buat guna berdi untuk baca racun tapi dia tak pasuk itu orang tahu belakang bayang racun dan sebut kata racun summun masmu sami apa nama ni samu akhirat kala aku azab kamu ni api beracun, dengan azab beracun mati dah hidup dah ni tanah racun mutoh lah berok lah letih lah kata mati tak mati ni azab orang kena racun kalau mati biar kalau mati racun ni jenis pening, jenis mutah, jenis layu nak makan tak boleh, nak minum, nak pergi berok pun tak boleh ni kan ni kalau muriti racun ni benar bahaya akhirat aku candai kamu kalau buat kenak pada aku Tuhan kata
wa qona azabasam mujlawe Tuhan kita masuk syurga, kita masuk syurga kerana Allah Taala peru kita pada azab yang beracun. Inna kunna min qablu nad'un, inna kunna min qablu nad'un, kita jok jam hari tu lagi nak boleh syurga setara ni. Inna kunna min qablu nad'un, kunna fi madhi nad'un fi mudhari, dia gabung madhi mudhari arti maknanya ad-dawam wal istimrar. Kita jam atas dunia hari tu kita doa Tuhan. Doa bukan doa makna doa saja, doa makna panggil sikit-sikit ya Allah, sikit-sikit ya Allah. Panggil tidak mesti angkat tangan, kita duduk sehari-hari tak lepas mulut kita berdoa kepada Allah subhanallah, alhamdulillah boleh makan, alhamdulillah subhanallah, Allahumma ta'ani man ata'mana wasqi man saqana. Doa Nabi tinggal cukup gugur, bila kita sudah makan kita sebut sepatah Allahumma ata'ni man ata'mana, iaitu yang berilah makan kepada orang yang makan kaku. Aku boleh makan nasi sepinggan hari ini kan orang tu cedung, orang ni buah baju, orang ni buat puyuk, orang ni gali geh, orang tu bergotong-gotong ni, sebanyak mana orang yang terlibat dalam nasi sepinggan aku ni, tolonglah beri makan sama. Nak makan gula pula, gula sepinggan ada tu, ada orang pergi kelaut, ada orang naik punyut cari apa, satan, ada berapa lagi, ada tanah repoh, ada berapa, ada cari kayu api, ada berapa berpuluh-puluh orang yang terlibat untuk nasi sepinggan kita, untuk makan semangat itu, itu makan minum kuih pula, boleh makan kuih. So dah ada jom mikir belah mana nak suruh sedap kuih telur lah berapa, sebanyak mana orang terlibat dalam makan minum aku yang menyebabkan aku boleh makan hari ni, minta lah mumpu boleh makan juga ke dia. Allahumma at'im min at'amana, iaitu yang berilah makan kepada orang yang makan kaku. Wasqi man saqana, dan tolong beri minum pada orang yang beri minum pada aku. Sudah makan kita minum teh, minum ni pula jenis orang panggil kopi bercampur pula, nak boleh kata apa kopi secawan tu campur bermacam-macam benda, nak susu segar ke apa, bukan senang nak boleh kau campur gata pun dia masuk makmah, dia ambil itu ambil ini harbo-harbo masuk bukit jap cari orang asli nak beli gata tokak ahli tokak mamak berapa semua sekali. Jadi sebanyak mana usaha orang boleh menyediakan cawan makan minuman aku ni, tolonglah pergi makan sama pada dia, minum sama dia. Wajanlah muslimin, lain pada boleh makan boleh minum, ujungnya kita jadi orang Islam kata. Kalau makan minum tak jadi orang Islam, kalau mau kubah, kubah makan, kubah minum. Jadi kita jangan menjadi kubah, jangan menjadi orang. Tu so doa hak Nabi tinggal belana lagi. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika mutkani wala madin. Ya Muhammad. Ulih al-mikan tulan tazkirah. Fadzakir naklah kamu tazkirah kan. Zakir mana tolong beri ingat. Kita lah panggil tazkirah. Kewajipan kita tazkirah. Tazkirah ni sistem baru kenal kita. Yang mana itu lepas maya. Habis ini kita baca wirid. Bobe-bobe Tok Guru baca, Tok Imam baca. Kita nanti amin. Tak tahu gapo Tok Imam baca. Tak tahu gapo Tok Imam itu. Cuma kita perangai kita. Bila sudah Tok Imam maya, bobe-bobe-bobe. Kita baca tak betul. Mungkin Tok Imam baca tak betul juga. Lo ni kita reti benda lagu tu tidak banyak mampak. Ialah lo ni kita timbul benda tazkirah. Bah pada semaya kita baca wirid beku ya, atau kita ambil so dua ayat yang kita baca. Ambil so dua doa kita baca. Ambil so doa wirid kita baca, kita apa kita analisa, kita perisi lah. Waktu tu hari tu suap nasi anak, nasi cucu. Pada itu atas berah pinggan tu lauk dia puisi dah buang tulang buang berapa dia tak betul. Sayangnya tu nenek kita kepada cucu dia takut makan nasi kena dengan tulang-tulang sama puisi orang panggil dia puisi. Tu Imel, tu Lebak, tu Ustaz ni kewajipan puisi doa-doa orang dia baca. Lepas kita katalah doa Allahumma qsim lana min khasyika ma tuhibbu bi al-maqsud. Dan doa-doa Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul bina wa bina maksiat. Hei Tuhan, berilah pada aku rasa gerung padamu, siapa kau pika aku tak jadi nak buat maksiat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul bina wa bina maksiat. Hei Tuhan, beri anugerah rasa gerung padamu, siapa kau pika tak jadi aku nak buat maksiat. Banyak mana maksiat kita buat ni, kita gerung Tuhan. Rasa nak berjudi, pasal nak suka ha, nak apa, nak langit, nak suka ha.
Puasa nak nak mopak orang tu mopak, puasa nak tipu orang tu tipu. Kenapa jadi begitu? Karena kih tidak gerung Tuhan. Tak nampak muka Tuhan, tak nampak, tak nampak tengok. Sengaja Tuhan buat dia ni tak nampak tengok. Nak teh tengok siapa dia, bila-bila tak nampak siapa dia gerung juga. Allah katu kita takut. Tak tahu tak dia tengok. Cuma royak jalan pala tak ada. Takut kita. Jalan kaki tak dapat ke bumi, takut kita. Allah katu kita syarah panjang lebar. Dia detuk kita royak kat nak tidur, patut bedam bila-bila duk ngurup dia royak lagi. Bapa tu bila royak atu bapa tu royak Tuhan. Han honum tawa hantu. Tapi kalau balik tawa honum Tuhan hak telo ya. Tawa honum Tuhan. Honum tawa hantu. Tukar lagi depan hati jadi Tuhan kan. Bila-bila duk ngurup, bila-bila duk apa royak Tuhan cerita Tuhan buat. Tapi dengan sebab budaya kita hatu, 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 Tuhan, Tuhan tak ada. Tuhan ni lok tu iman. Hatu ni, buat-buat jumur, buat-buat tu bila dia berapa hatu. Allah. Tapi waktu tak ada habis mati, habis dia punya waktu ni. Mati waktu mari menggalain pula. Jadi pusing ke mana, pada kir, taklah kamu beritahu sekiranya beringat. Ingat, makna beringat, makna benda orang tahu belakang dah. Cumanya terlupa. Aku wajib pernah peringat balik ialah kerja Muhyi Muhammad. Mung baik, Tok Khatib baik, Tok Ustaz baik, Tok Cikgu baik, Tok Polis baik, Tok Menteri Besar baik, Tok gapo pun mung sebagai murid Islam zakir. Beringat kama anta bi ni'mat rabbika bika anu majus. Sebenarnya orang kata kamu tok nujung ko gila dak. Orang nak kata kamu kata Imam aku seorang buat pengabau mu tidak gila. Orang dok kata kamu gila ni kerana dia nak lawan tali. Orang tuduh Muhammad ni gila tok nujum. Tok nujum, tok nujum biasanya orang yang terima ilmu daripada hatu. Daripada gawa, mereka panggil gawa. Ah gawa mai royak gitu bi. Jadi ini sebab mu baca Quran. Dia Quran bila Arab dengar nak lawan tok elih. Ah dia kata Muhammad ada gawa ni. Apa salahnya kalau ilat sebut tak usah sebut gawa, sebut Jibril. Apa salah? Oh Muhammad terima daripada Jibril. Tapi tak sebut kata mari daripada gawa. Buat apa perangai manusia tak dengar kata ni, dia kata kamu tu menuju ambil daripada gawa. Tak usah kata tu, tak usah kata gawa atu, kata Jibril. Tapi dengan sebab perangai huda pusing juga, pusing juga. Pak lelah batu lah, lelah batu. Sebut kata Islam ke pusing lah, pecah belah lah, bukan apa. Ambil aku lah syair atau Rabbah Subhirai Balman. Itu pun kadang-kadang orang tu kata syair. Tukar patung Muhammad ni, Quran ni bukan apa, patung. Bagaimana kita patung orang pakat suka, orang pakat tertarik. Kita kadang-kadang dengar orang patung dalam ceramah, kenapa dia mahu patung. Kalau patung ni kena mulai lepas, serik-serik. Kita sini tak banyak patung. Kita banyak dikir barat. Patung duduk. Di India, mau hidup di India, di Pakistan, di Arab, di Arab. Oh, India, dia panggil musyarah. Di India, dia ada program dia, malam-malam, berdua kapung dia, musyarah. Masyarakat maknanya pergilih patung. Patung enggak. Orang India kalau kena patung balik, kita betul apa. Pandai dia. Dia sebagaimana kita orang Melayu pandai petik apa nama cari bahasa-bahasa yang apa nama orang panggil yang menawan, mencuri hati. Bangsa-bangsa di dunia ni semua sekali ada. Patung cara dia, ada syekh cara dia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, dia bawa Quran. Dan Quran yang orang Arab dengar, tertarik. Paklala ni pun Quran ni orang nak baca. Kalau kita tak boleh baca Quran cara, kita ni hati batu sungguh lah. Sama Quran sama ada reti atau tidak, dia mari dalam hati kita satu perkara mengagumkan. Nak baca Quran ambil ismaya dulu. Nak patuh tak ambil ismaya. Kita ambil ismaya. Ambil perasaan kenapa nak ambil ismaya ke apa ya? Nak baca Quran. Ambil Quran pula kita tak terhibur. Kalau boleh-boleh tak terhibur. Tosol tak atas ya, tosol tak tabatah. Biar ribu kita poho kita terasa bahawa dia ni apa ni disentuh oleh Quran. Tangan jamu akhirat kala tangan kita saksi di depan ya Allah Tuhan ku ni tangan mama, ni tangan timu penuh jamu Quran. Poho gitu juga. Poho kita, poho timu, poho mama, poho leme biar saksi akhirat ya Allah ni poho mama. Dia penuh jadi ribu bagi Quran. Mata begitu juga. Mata lidah baik. Waktu kalau kita baca, kalau kita hafal Quran sekalipun lebih baik kita baca surat. Kalau nak baca lidah bacalah, tapi biar mata kita turut tengok. Mata tengok Quran ibadat.
Tangan kita jamu Quran, ibadat. Jadi benda-benda begini menyebabkan orang tertarik nak baca Quran. Mana ada buku cerita atas dunia ni yang kalau kita baca seronok? Baca buku cerita ni sekali baca tak selesai lah. Baik baca muka aku tahu dah. Tapi Quran tak puas. Tak puas baca Quran. Lebih lagi kalau kita reti ni pula. Kalau kita puas. Buku cerita sampai buat filem ke apa. Filem kita juga. Apa sahur filem apa ni. Begitu begini. Tengok sekali tak selesai. Baik tengok. Aku tahu dah. Ani, tapi Quran dah. Tak imari pun aku tahu dah. Aku ingat dah. Aku nak baca. Nak baca. Kenapa? Pahala. Hidayat. Syurahul qalb. Buka pintu hati. Mana ada sebuah buku tak ada niur ni kalau baca boleh pahala? Tak ada. Tak usah mari ke apa. Apa dia nak pahala ke dia? Pahala-pahala kerja Tuhan bukan kerja kajian. Tuhan ni akan beri pahala pada orang buat. Ada dia. Baca buku cerita. Boleh pahala. Mana ada pahala pun dia nak beri pahala. Nah, kacau wali buku cerita yang boleh menarik kita pada Allah. Buku cerita yang beri isah kita pada Allah. Pada syurga neraka. Ha, itu dengan syarat. Itu dia bentuk dakwah. Seluruh berdakwah. Sebab tu kita lah kerana kita di Kelantan ni kita kata wayang kulit orang lama tak selera. Kerana wayang kulit pula buat juga wayang kulit yang boleh bawa anak-anak kita jadi baik. Wayang kulit kejayaan buat budu ke, kejayaan buat kepuk ke. Mari Cina, mari Muhammad. Cina Beijing. Tak kenal mata hidung lama dah aku nak jumpa dengan kata Cina Beijing. Orang Melayu tak saya jumpa dengan kamu. Cina Beijing mari jumpa. Katanya Cina hok bawa dia hok Cina Kelantan ni. Boleh ada tak hari ni ada tak ada dia. Dia kata aku beli kepuk 20 buku ni makan habis. Kalau kita nego ke kepuk ke Cina, kalau sekeping seorang aja. Cina ni satu beliau gaya. Kalau sekeping seorang makan kepuk kita, maka beliau keping tiap-tiap hari ni. 10 kontena kali ke dalam. Kalau dia mau buat kepuk dia ingat aja. Kepuk suka kepuk dia ekspor ke negeri Cina. Tapi kita nak main kepuk kampung kita. Cuba beri sikit otak tu biar kepuk ke aku ni nak ekspor ke Amerika, nak ekspor ke China. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمني بالخير. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. زكاة التكبير تكبير 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 Ya. Oh ya. Ayo. Ya. 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 Ya.